Ya, nampaknya seperti inilah progres yang ada di jalur atau di area Stasiun Cipayung. Waktu sudah menandakan pukul 4:30. Penembaran sirtu masih digelar di area Stasiun Cipayung. Begitupun Kobelco sedang menanti kedatangan sirtu. Di depan sana, alat berat yang kuning-kuning bernama Sakai sedang sibuk juga tuh, sedang meratakan batu sirtu. Tahapan ini sudah hampir 70% untuk tahap penebaran batu balat, pemasangan rel di sini. Nampaknya masyarakat Cipayung sangat antusias sekali sore-sore begini ya, nongkrong melihat progres alat berat yang sedang beroperasi. Dari anak-anak sampai mulai ibu-ibu melihat aktivitas kegiatan di area Stasiun Cipayung. Mantul. Ini arah pintu masuk ke Stasiun Cipayung ya. Tepatnya di Kobelco itu adalah nanti akan dibuatkan wesel. Karena apa? Karena di sini sudah ada tiang sinyal masuk Stasiun Cipayung. Nah, ini nih sudah bergeletak di sini ya. Jadi tiang ini akan dipasang di sini, maka wesel akan disimpan di letak pas Kobelco di sana. Coba Anda lihat ke depan sana. Ini sudah rata pul dari arah timur sampai ke arah barat. Oh, nampaknya masyarakat sedang menikmati jalan-jalan di jalur ini. Mantul. Sampai menuju pintu utama Stasiun Cipayung di sana, Kampung Pasir Gadung. Beh. Nampaknya masyarakat Cipayung masih mengenang kegiatan sehari-hari di sore hari di jalur kereta api. Nah, inilah hasil progres di hari Rabu bulan Oktober ya. Pada awal ini banyak sekali rumput-rumput dan masih berserakan. Sekarang hasilnya sudah seperti ini. Nah, pertamanya ini rel jembatan ini ya, seukuran batas yang ini dengan yang itu ya. Nah, segitu besarnya. Sekarang sudah diperlebar kembali loh ya. Mantap. Pada waktu saya ngevlog kemarin itu nggak seperti ini. Sekarang udah dicor. Mantul. Ini cornya nggak dengan coran adukan tapi langsung dibolan.
Dan ini seperti peron yang sudah dibuat seperti ini. Di stasiun Cipayung. Siap. Sampai ketemu lagi. Oke. Itulah Mas Ali yang sudah ngevlog juga di area Cipayung. Oke. Nampaknya seperti inilah peron yang ada di Cipayung. Hasilnya seperti ini. Tingginya 1 meter. Tinggal langsung menunggu tahap pengeringan yang ada di jalur stasiun Cipayungnya, pas stasiun Cipayungnya. Selanjutnya tahap pengisian berangkal. Mungkin ya. Untuk pembuatan peron di sini. Oke lah, ini tahap pembuatan musola yang ada di stasiun Cipayung. Progresnya seperti ini. Ya. Mantul. Woi. Itulah tadi informasi yang saya dapat berikan kepada semua progres melihat hasil peron, kemudian progres yang ada di depan sana ternyata sudah sangat luar biasa, sudah selesai, tinggal penahapan sirtu kemudian batu balas. Nantikan di Jer Creator untuk informasi update berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.